Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di Itagi Channel ya. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa kalian nanti klik tombol subscribe ini dan bunyikan lonceng ya, jangan lupa guys. Oke, kali ini banyak sekali event-event terbaru dari Mobile Legends Adventure ya. Ini eventnya sudah mulai keluar lagi guys. Patch note-nya ya sudah di upgrade nih ya. Oke, langsung saja kita klaim hadiah instan ini. Langsung saja kita klaim. Nah, kemudian langsung ini fragmennya sudah saya ngumpulin lagi guys, 1 tahun lagi nanti. Kalau bisa nanti saya unboxing lagi ya. Ini border avatar X Mask-nya saya cuma dapat 2 guys. Kalian dapat berapa bisa kalian kasih di komentar. Kita sharing-sharing bersama ya guys. Oke, ini bordernya saya cuma dapat 2. Terima kasih yang sudah bantu saya yang event kemarin ya ini ya. Dan ini ya dia fake-nya cuma 860 token of valor-nya guys. Lumayan lah. Nah, ini dapat gold juga ya. Kita coba ganti bordernya ya. Langsung diganti dan dipakai ini bordernya. Nih, border avatar X Mask ini yang standar, ini yang spesial ya. Lumayan ini top 50% baru dapat yang spesial ya guys. Nih yang spesial X Mask-nya. Bordernya cuma baru dapat ya, yang ini standar, yang ini spesial. Cukup bagus yang spesial ya guys. Lumayan lah dapat border baru bagi free player ya. Terima kasih yang sudah bantu ya di event tersebut nih. Oke, kali ini kita lihat-lihat saja dulu nih teman-teman saya ya. Banyak sekali yang berteman juga. Nah, ini eventnya sudah baru. Ungkap quest Wishing Star kembali lagi ya. Wishing Star-nya ini kembali lagi guys. Tapi sayangnya tidak ada Lunok ataupun Yuzhong guys. Ini kita pilih saja Lolita ya nanti guys. Saya pilih Lolita saja. Nah, ini sudah saya pilih Lolita. Kemudian pilih, nah ini tiket saja gacha 4 dan fragmen 25. Nah, langsung kotak ini, kotak seperti itu, apa itu ya, seperti fragmen juga guys kotaknya. Nah, ini kita sudah menentukan hadiahnya ya. Ini bagiannya juga dikali 2 hadiahnya. Wah, ini keren banget, dikali 2 banyak banget nih patch note-nya. Kita ambil dulu, sudah di upgrade ya. Nah, ini kita start dulu. Daily quest-nya dalam 1 hari ini berbeda-beda ya guys. Saya dapat ini sudah claim 2. Lumayan ini daily quest-nya sudah saya selesaikan beberapa tadi. Start Fall Ever ya, ini sudah saya kumpulkan beberapa tadi ya guys. Nah, ini kita regular pack, ini dapat segini juga, dapat 2 fragmen, yang ini dapat 5 fragmen ya, dan ini dapat 10 fragmen. Lumayan guys, ini dapat gratisan juga, ini dapat juga hadiah dari Fortune Pass atau apa tadi, Fortune apa-apa itu tadi. Nah, ini kita travel, kirimkan saja guys. Kita tunggu saja nanti, setelah selesai kita tinggal klaim ya guys. Ini kita langsung ke guild ya. Kalau kalian mau gabung ke guild kita channel, boleh silahkan gabung guys. Nah, ini terima kasih yang sudah menyumbang tadi ya guys. Kita coba klik start partinya, dan ini kita kumpulkan saja. Nah, ini kita ambil minta yang ini saja guys. Nah, ini kita klaim semua dari teman-teman ya. Oke, kalau kalian mau gabung silahkan. Ini kita klaim dulu hadiahnya ya guys. Kita dapat hadiah di sini setelah lawan wild boss ya. Aduh, 9 poin. 98 ini pasti dapat nih guys. Ah, 14 guys. Ada habis tokennya ini ya. Kita kembali terlebih dahulu dan langsung saja
Star Battle Guild Boss ya. Ini kita langsung tarungkan di Guild Boss ini ya. Skip saja supaya lebih cepat ya guys, langsung di skip ya. Langsung victory, kita kembali saja. Nah ini Guild War, kita pasang line up terlebih dahulu ya. Saya pakai line up andalan saya guys, tapi Freya ini nggak termasuk. Saya pinginnya dapat si apa itu, tipe saber juga ya, yang apa itu, lupa namanya guys, tapi itu keren banget kalau dikombin sama itu. Nah ini kita ke market terlebih dahulu, lihat-lihat penawaran kalau ada yang bagus kita beli ya. Gak ada yang bagus guys. Oke, kita kembali ke sini, tampilan awal campakin. Nah ini kita coba mulai battle. Waduh, jaraknya 600 lawan 700k guys. Moga-moga menang nih guys. 600 nih lawan 700k guys. Bayangkan guys, ini 700k lawan 600 ya guys. Berapa mengerikannya itu guys. Masih bertahan guys, 4 hero, tapi yang nyusung langsung hit guys, kalah langsung tuh. Kurang kuat bertahan ya si Yuzong tadi. Ini masih loading. Ayo, come on. Nah, 2 lawan 4 nih. Menang kalau ini guys. Nah, si Valir kalah juga nih. Nah, tinggal si Akai ya, kalah juga si Akai. Victory, menang ya. Mantap. Langsung idol rewardnya di upgrade sendiri tadi. Kita langsung masuk ke Tower Babel ya. Kita skip saja supaya lebih cepat ya. Victory. Dan kita kembali terlebih dahulu. Nah ini kita klaim semua reward hadiahnya, quest harian ya. Ini mesti quest harian langsung. Nah ini kurang satu guys. Oh ini mengalahkan arena battle. Menyelesaikan arena battle saya belum ya tadi ya. Ah ini aduh loading juga guys. Ya, loadingnya lama banget guys. Nah ini sudah nih, sudah nih. Kita klaim saja tadi hadiahnya. Ah ini kita coba battle kan, satu kali saja sudah cukup guys. Skip saja. Udah selesai. Naik master lagi, naik turunnya ini master mulu guys. Grand master ini wah sulit banget. Nah ini kita klaim. Klaim lagi. Ini tinggal klaim medianya, ini sisa hadiahnya ya guys. Oke, langsung klaim semua saja. Dan ini melakukan upgrade idol reward. Kita mendapatkan 500 diamond tadi. Itu cukup keren, guys. Kita kembali ke tampilan ini terlebih dahulu. Kita lihat-lihat ini, guys. Hero-heronya langsung quick equip saja ya. Tadi kan dapat beberapa equipment ya. Nah ini armor-armornya saya ganti terlebih dahulu guys, supaya lebih kuat ya, lebih keren ya guys. Pertahanannya lebih maksimal lah. Ini Sword Eternal nih, teman saya juga nih guys. Oke, belum ada kode lagi bang. Nah ini banyak sekali nih yang chat saya juga guys, teman-teman saya Blue, Menafis dan yang lainnya, itu banyak banget teman saya yang chat. Makasih yang sudah berkunjung di Taki Channel ya. Jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan jangan lupa kalian tinggalkan komentar di bawah sini ya guys. Terima kasih yang sudah berkunjung dan klik video ini sebelumnya. Terima kasih banyak ini. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe ini dan bunyikan lonceng ini ya guys. Jangan lupa kalian tonton video berikutnya yang ada di sini guys. Ini tidak kalah keren dan menarik ya yang ada di sini guys. Tinggal kalian tonton dan putar. Ini tidak kalah keren dan menarik dari video ini ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di next video dari Itaki Channel ya.